Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah, baik pusat maupun daerah, guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Di Merangin misalnya, menindaklanjuti himbauan Gubernur Jambi, Ketua DPRD Merangin mengaku sudah membuat himbauan agar anggota DPRD Merangin tidak melakukan dinas luar kota hingga 1 bulan ke depan. Biasanya para anggota DPRD Merangin dalam 1 bulan minimal 2 kali melakukan dinas keluar kota, baik itu konsultasi, study tour, dan lain sebagainya. Namun untuk 1 bulan ke depan, menurut Ketua DPRD Merangin, tidak ada jadwal dinas luar kota. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terhindarnya Merangin dari penyebaran virus corona. Untuk saat ini, DPRD Merangin fokus melakukan kegiatan di dalam kabupaten saja. Menyangkut isu virus corona, saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Merangin sudah menghimbau dan menyarankan kepada seluruh rekan-rekan anggota DPRD untuk tidak berdinas ke luar Provinsi Jambi sesuai dengan himbauan Bapak Gubernur Provinsi Jambi untuk sementara menjelang ada pencabutan dari pemerintah Provinsi Jambi. Lutdayat, Jambi TV.